Ya, Pak. Terima kasih, Mbak Ima, sebagai penjelas. Mas, Oktober yang masih juga dibahas terus, nanti akan di ranking dari 1 sampai 10, mungkin nanti bisa kita ambil beberapa semua. Mengumpulkan semua klub yang rencana pelaksanaan Persikap tanggal 24-25 Juli karena situasi PPKM darurat, kami harus mengikuti peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah. Untuk Persikap kami tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, dari para pelatih maupun klub menerima dengan penundaan ini, dan kami sebetulnya sudah siap semua. Dari versi untuk pelaksanaan Persikap sudah siap semua, dari piala, piagam, uang pembinaan sudah siap. Karena situasi kami tunda, dan dari klub maupun pelatih Kabupaten Pekalongan menerima keputusan ini. Dan masukannya dari pelatih maupun klub adalah pelaksanaan tetap dijalankan. Dan kami sudah siap kami jalankan. Sudah berapa atlet yang siap, Pak? Yang sudah siap, data dari kami sudah ada 100-an atlet. Seratusan. Iya. Dari KU 6 sampai KU 1. Kalau KU 6 berarti TK ya. TK. TK. Nah. Kalau untuk rencana untuk pelaksanaan lomba sendiri itu 24 ya, Pak ya. Kemarin ya? Tanggal 24 2 Juli kami tunda, mungkin di bulan Agustus, tapi tanggalnya belum. Kami lihat situasi pandemi ini. Lokasi di kolam renang Asia Bulasari. Terus untuk dengan penundaan ini, apakah program latihan yang dikeluarkan akan diteruskan atau bagaimana, Pak? Kalau program latihan, kalau klub-klub cuma 20 orang atau 15 orang, kami tidak melarang dan kami pun tidak memerintahkan karena aturan. Ya, kalau memang ada kolam yang masih buka dan bisa dijalankan untuk latihan, asal prokes. Baik, kita maju bareng-bareng sebagai pelatih. Saya enggak, saya sebagai birokratnya. Nanti kita saling komunikasi, saling sharing biar untuk anak-anak. Kami juga menseleksi untuk Abdulamas. Abdulamas ya, diambil 5P, limit yang tertinggi. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau hasilnya baik, insya Allah Abdulamas pun baik. Tapi kalau hasilnya PSK sampah, nanti jadinya sampah juga atasnya. Ini saya yang di lapangan, supaya netral, betul-betul netral, dulu dari luar. Tidak ada yang kita semua, dan kami tidak benar-benar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.